Okey, kita teruskan dengan mendarab ungkapan ke sebutan. Mendarab dua sebutan algebra ke algebra. Algebra. Cuba kamu eja bawah tu. Ada bawah tu. GEB bunyinya GEB. Algebra. Jib, J-I-B, jib. Ganti kamu lah nak sebut apa pun. Mendarab dua. Okey, kita dah pergi contoh lah. Senang kan? Kita pergi contoh je lah. Mendarab dua sebutan algebra. Dia ada beza sebutan dengan ungkapan. Ya, yang ni kamu tengok sebutan dulu. Yang ungkapan dia, dia mesti ada tanda tambah atau tolak. Faham? Tambah atau tolak dalam ungkapan. Kalau sebutan ni dia ada nombor dan huruf je kan? Okay, kita tengok satu-satu. Mendarab. Contoh. Agak-agaknya boleh buat tak? Senang ni. Okay, kita tengok. Contoh satu. Negatif 3/4. P Q kuasa 2 darab 12 P. P tak ada. 12 Q. Macam mana nak buat? Ceraikan dia dulu. 3/4 P darab kamu asing-asingkan dulu kan. Macam cerita musang berjanggut. Tahu musang berjanggut? Pernah tengok? Nah. Siapa tak pernah angkat tangan? Sian tu. Memang kau yang pernah tengok. Tak pernah tengok ya? Kalau kena current tak pernah tengok tak apalah. Kamu cerita apa ya? Cerita Korea. Sedih. Kan dia bawa huncang tu kan? Lepas tu dia nak asik, dia nak masak tu dia kena asing-asingkan dulu yang dah bercampur tu. Macam ni juga asing-asing dulu. Baru dah boleh masak. Betul? Dah asingkan, buat apa? Campur. Ha? Buat satu persatu? Asingkan dulu, lepas tu letak mana tempat yang sama dulu. Mana sama? Negatif 3/4 darab dengan nombor 12. Darab P. Mana ada lagi P? Tak ada. Terus sama Q. Macam tu. Okay. Bagulah boleh masak. Masak kan? Boleh. Masak lah. Apa tak boleh masak lah? 4 kali 1, 4 kali 3. Negatif 3 kali 3. 9. Darab P. Darab 1, 2, 3. 3 Q. 3 Q. Q kuasa 3. 3 Q ke Q kuasa 3? Q kuasa 3. Okay, siapa Allah kata 3 Q duduk? Kan dah tiga orang tadi. Itu kenapa kamu lambat kan? Buntut tersangkut dekat kursi ke? Kamu lah. Ha? Ke tengok orang yang lain dulu. Minta dulu. Okay. Q kuasa 3. Okay, duduk. Jawapan last. Negatif 9 P Q kuasa 3. Dah. Boleh. Cikgu tak ada ke susah cikgu, tak mencabar minda lagi. Okey, bagi banyak sikit.
Tadi kita dah belajar darab kan? Itu mendarab. Kalau darab dengan bahagi pula macam mana? Kita tengok contoh 2. EF kuasa 2 per 6 darab 3 per 5 E kuasa 2 F G. Buat apa? Siapa yang nak cakap yang ni? Ni berapa? 6. 6 je? 1 per 6. 1 per 6 darab E darab F darab F darab 3 per 5 darab E darab E darab F darab E E E. Okay, susun. 1 per 6 kali 3 per 5 kali 1, 2, 3 1, 2, 3 3 kali 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 3 Tak ada O lah. E, F, G je. O tak ada. Mana hilang satu tu? Jadi satu menggantikan. Dia dah kali semua ni dapat nombor itu juga kan? Sama je. Ada yang tak faham? Apa yang tak faham, tak faham pergi faham. Apa? Okey, last soalan yang paling mencabar. Mencabar. Ini saya nak kamu buat. Lebih sikit. Okey, tak buat kat depan. Tak payah tulis. Tulis je kat depan ni. Meh. Depan seorang. Step by step. Seorang buat satu. Lepas tu seorang step yang kedua. Lama-lama siap lah. Cepat. Laki dulu. Cepat. Tak payahlah cakap dengan kawan kamu. Tulis kemari, meh. Cepat. Hai, cerai kerja dulu. Kan dia makin lama, makin susah. Perempuan nak? Haa, meh, cepat. Lambat lagi ni. Lambat pick up. Pen dah ada kat depan, tak payah bawa pen. Perempuan, cantik pen tu. Color mah. Color jual, laku. Okay, tak, ni, bila nulis tu, kamu tengok kat skrin, kan nampak tangan kamu. Kita boleh sengit sikit. Tak? Cuba kita cuba kamu nulis. Kamu tengok. Nampak tak? Ha. Sengitkan. Sengitkan sikit. Macam ni. Macam saya nulis. Bukan setel yang sengit. Ni pegang jauh sikit. Ha. Sengit. Nampak? Orang dah nampak apa yang kamu tulis. Faham? Ha. Nampak? Nampak. Ha. Okay. Kita 2 per darab 2 per darab. Ya dah. Sebab kamu orang yang pertama, saya bagi kamu pen. Tunggal. Kamu yang tanda? Banyak. Ini ada banyak. Banyak. Banyak lagi.
Okey. Tapi lepas ni tak dapat. Lepas ni dia yang pertama saja. Habis kau dah tulis itu banyak-banyak, habislah. Gunung pun runtuh habis tu. Okay, next. Seterusnya. Sabuh lah. Kerjanya. Cepat, serang. Susun, susun. Cepat lah. Crack, crack. Crack, crack. Crack, crack. Crank-crank. Tak kisah laki ke perempuan, cepat. Mainlah ke depan dulu, ya Allah. Lama nunggu ni. Cepat, cepat, cepat. Kenapa tak nak ke depan ni? Susah ke? Baru je cakap tadi. Gedek-gedek-gedek. Laki, cepat. Anip. Semua kecut semua. Anip je berani. Emang akan padah je. Okay, tulis. Pen baru ni macam tu. Tekan kuat sikit. Nek, letak temen je ni. Nek, tanda pula ni. Sarap. Sembilan. Ada? Sembilan. Jadi? Dua. Kira mana yang sama kira? Oh, kena M. M ada berapa? Tiga. Empat sama mana M? Tak, M positif je. Kira dulu macam ni. Kalau nak ambil, potong dulu. Satu, dua, tiga. Senang je. Positif tiga. Lagi darab? Ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. N kuasa, kuasa empat. Lagi T. T ada berapa? Dua. Tulis. Lagi dua ada tiga. Ada? Habis dah? Okey. Dah, duduk. Okay, next. Sambung. Bukannya susah nak ke depan ni. Perempuan. Dah, main. Inilah. Nak buat apa? Tekan kalkulator. Potong je 3 dengan 9 ni. Tu pun nak kaya macam mana? Sinilah. Ya Allah. Tandok pula. Ha? Kamu main? Kamu yang tengok main, main. Perempuan. Menung apa? Ha? Sini. Sinilah. Ha? Susah tu. Teruskan. Selesai kan? Terus dapat jawapan. 3 dengan 9. Potong. 3 kali 1. Eh, kali. 3 dengan 9 boleh potong. 3 kali 1, 3 kali 3. Ayah, kita buat tu. Ini potong. 3 kali 1, 3 kali 3. So, jawapannya negatif 2 kali 3 kali 2 berapa? Nanti 2 kali 3? 6. 6 kali 2? 12. Negatif 12 lah. Negatif 12. M. Kuasa? 3. N. Kuasa? 4. P. P kuasa 2. Kamu nulis ke apa tu? Maksudnya mungkin slow. Yang tak confident dia. Boleh, boleh mula. Jangan sengit kan. Sama dengan negatif 12. Makinlah makin kecil, ha? Kalau saya tulis kopi tu, kau menampak tak? Tak. Ha, dah, duduklah. Ya, macam ni kan? Lama-lama masuk. Lama-lama esok. Halus. Mana jawapannya? Itu cikgu. Cikgu tak nampak. Tulislah besar-besar. Ha, ni ha, besar. Senang kamu nak ngira. Ada soalan? Tak.